Oke, gue dapat lagi ya. Ini Samsung A105F dengan kasus display. Tadinya sih biasa request LCD gitu ya, karena ada suara tapi nggak ada gambar. Setelah saya belikan LCD nih, sekaligus saya beli dua merek OK sama merek Mitu, sama saja tidak ada penampakan. Nah, kebetulan saya punya LCD copotan tapi sudah rusak, lumayan buat tes. Oke, sudah kelihatan gambarnya. Yang perlu di tracking kalau kita mendapatkan kasus display seperti ini nih, kita cek nih, cek di ini kan Samsung A105 LCD light, kemudian ini 20 volt harus keluar dan standby. Oke, standby ya, jadi kondisi ada LCD, harus ada LCD, kemudian LED K, kemudian LCD PWM ini kisaran 0,6 volt harus ada di titik ini nih. Ini pin ya, ini pin out. Sorry, ini gambarnya nggak kelihatan ya. Di titik pin out nih ya. Titik pin out ini harus ada 0,6 volt kisaran itu. Kemudian LED K1, LED K2 ini kisaran 0,035 volt. Kalau ini kan 20 volt ketahuan ya. Tadi nggak ada semua, ada sampai sini ada nih, sampai di sini ada, tapi di konektor saya nggak ngecek karena harus ada LCD ya. Tapi feeling saya ini di konektor ini nih 20 volt putus, karena kronologinya adalah kena air, makanya kronologi itu penting banget. Nah, ini dia penampakannya ya, penampakannya nih sudah saya ganti komponen. Kemudian saya jumper, tuh kelihatan jumpernya. Oke, dan done, masalah selesai.